Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam UITM di hatiku dan salam keluarga Malaysia buat semua mahasiswa UITM. Saya Rashidan bin Muhammad Hassan yang dipertua Majlis Perwakilan Pelajar Universiti Teknologi MARA bagi sesi 2021-2022. Pada kesempatan ini, saya mewakili seluruh keluarga MPP UITM ingin mengucapkan selamat datang kepada semua mahasiswa baharu ke UITM di 35 kampus seluruh Malaysia. Sesungguhnya kehadiran saudara dan saudari amatlah kami nantikan. Kerana kehadiran saudara dan saudari, kami pasti ada kejayaan yang bakal diimpikan. Saudara dan saudari, gunakanlah peluang yang telah diterima ini untuk belajar bersungguh-sungguh. Kerana akhirnya, bukan untuk diri sendiri, tetapi untuk keluarga, bangsa, agama dan negara. Mahasiswa dan mahasiswi yang saya kasih sekalian, ayuh kita bersama-sama menjaga nama baik universiti kita, di samping kita bawa kejayaan berganda buat Universiti Keramat ini. Jika anda mempunyai sebarang permasalahan, tidak kira berkaitan akademik, kebajikan ataupun apa-apa perkara, jangan segan silu, kami MPP ada untuk membantu anda. Jangan risau, semuanya insya-Allah kita akan tangani bersama. Jangan lupa untuk terus ikuti informasi-informasi rasmi universiti yang terkini melalui akaun media sosial MPP, sama ada di Facebook, Instagram maupun TikTok. Jangan lupa untuk ikuti kami. Sebelum saya akhiri video ini, jom kita sama-sama saksikan barisan Majlis Perwakilan Pelajar UITM Shah Alam bagi sesi 2021-2022. Assalamualaikum dan salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Radhatu Syamimi binti Harun selaku naik yang dipertua Majlis Perwakilan Pelajar UITM Shah Alam sesi 2021-2022 ingin mengucapkan selamat datang kepada semua mahasiswa-mahasiswi baru UITM. Tahniah dan syabas kerana kalian telah terpilih untuk menjadi sebahagian daripada warga UITM. Diharapkan anda semua akan terus bersemangat untuk menuntut ilmu seterusnya mampu membalas jasa kedua ibu bapa. Kami juga berharap anda semua akan terus berkobar-kobar memberi sumbangan dalam pelbagai aspek untuk mengharumkan nama UITM di persada antarabangsa. Jadilah bangsa yang cintakan ilmu kerana golongan yang berilmu ini tinggi darjatnya seperti mana firman Allah dalam surah Al-Mujadalah ayat yang ke-11, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, yang mana mafhumnya Allah mengangkat darjat orang-orang yang beriman di kalangan kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa darjat. Sekian daripada saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam UITM di hatiku. Saya Nur Alin Zainab binti Zul Faisal selaku Setiausaha Agung bagi Majlis Perwakilan Pelajar UITM Shah Alam sesi 2021-2022. Di kesempatan ini, saya ingin mengucapkan syabas, tahniah dan selamat datang ke UITM untuk menjalani pembelajaran bagi sesi Mac-Ogos 2022. Di sini juga terdapat beberapa pesanan yang saya ingin berikan kepada seluruh mahasiswa. Iaitu yang pertama berkenaan dengan sasiah berpendiri. Saya ingin menyiapkan kepada seluruh mahasiswa UITM untuk membudayakan amalan sasiah berpendiri, iaitu merangkumi aspek pertuturan, perbuatan dan juga pemakaian. Ilmu pengetahuan tanpa amalan nilai murni tidak dapat melahirkan mahasiswa yang berjaya dan baik. Maka di sini saya ingin menegaskan kepada seluruh mahasiswa UITM untuk mengamalkan sasiah berpendiri bagi membentuk mahasiswa yang profesionalisme. Seterusnya, saya juga ingin mengingatkan kepada seluruh mahasiswa UITM untuk mematuhi standard operasi prosedur SOP yang telah ditetapkan oleh Majlis Keselamatan Negara MKM, seperti memakai pelitup muka, menjaga kebersihan diri dengan memakai hand sanitizer dan juga mengamalkan penjarakan fizikal. Akhir kata daripada saya, selamat maju jaya buat seluruh mahasiswa UITM. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam UITM di hati. Saya Muhammad Ayyub Afiq bin Yusri selaku yang hari terhormat Majlis Perwakilan Pelajar UITM Shah Alam bagi sesi 2021-2022 ingin mengucapkan selamat datang kepada seluruh mahasiswa UITM
pada semester baharu iaitu semester Mac-August 2022. Diharapkan dengan bermulanya semester baharu, semangat sepuluh mahasiswa semakin membara dan terus memaju harapan dan mencapai apa yang diinginkan. Anak Cina main gelombang dengan dari terjadi dengan sebuah dan bunga yang kembang dan semekar dalam hati. Yang penting, jangan lupa bayar iuran. Sekian, terima kasih. Ha, dah kenal dengan MBP-MBP anda? Jangan lupa untuk ikuti kami untuk sebarang informasi terkini. Hubungi kami sekiranya ada sebarang permasalahan. Buat semua mahasiswa dan mahasiswi baharu, selamat menjalani Minggu Destinasi Siswa. Jumpa di kampus nanti. Bye-bye.